sampai putus treknya. Kalau sampai putus baru. Sementara dirapikan itu jalan turunnya teman-teman, agak landai lah. Siap turun nih sayang. Kalau ujung-ujungnya sedikit. Siap-siap sudah turun. Itu kita pengerjaan kolam sebelahnya ini lagi. Setelah ini selesai, mungkin ada berapa hari kerjakan. Tidak kesana lagi. Sampai putus treknya, kalau sampai putus baru. Kurang rata sedikit tadi, agak miring, enggak apa-apa, aman ya, tahan, jangan di steering. Kalau udah di lumpur tuh agak berat ya gigitannya. Gigitan di treknya itu untuk garuk agak berat karena dia agak tertanam kan pontonnya itu. Nah, lumpur di bawah. Sudah mantap kok cara pengoperasiannya. Punya sen aja baru 2 hari teman-teman. Lumayan lumpurnya dalam, enggak terlalu banyak airnya juga, agak susah dia jalannya, harus sambil bantu-bantu narik. Dan lurus trek dulu teman-teman. Kalau itu kita mulai dari sana, dari ujung buang ke sini ya. Kita mulai dari ujung sana, buang ke belakang sini. Lumpurnya nanti kita stok di sini dia. Buang ke sini. Jadi
dia belok di bawah teman-teman, yang dia gali dulu untuk posisi luruskan stripnya. Udah dia mau gali, buang separuh lumpur-lumpur sama rumputnya. Jalan dapat kiri kiri kanan ini enggak ya? Enggak dapat kayaknya sekali mundur ini kiri kanan ngambil. Coba lah, kayaknya dapat pak. Posisi tengah kan? Posisi tengah. Sekali mundur selesai. Tadi balik lagi yang kalau ngambil solo. Tinggal maju aja. Pas sekali lagi. Ambil tengah. Iya. Mantapnya coba dari drone ini. Kelihatan jejaknya kan? Iya. Ini 200 meter lagi.
untuk rencana mau masukin malam ke sana. Ya oke teman-teman ya, sampai di sini video kita hari ini. Besok kita lanjut lagi di hari ketiga teman kita ini training untuk menyelesaikan mantan yang di kolam ini ya. Oke, terima kasih dan selamat siang.